Berbeda dengan Surya Paloh, Partai Keadilan Sejahtera justru mulai memberikan penolakan halus soal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sekjen PKS, saudara, kembali menegaskan akan memprioritaskan kader PKS di Pilgub Jakarta. Sudah dibahas dalam. Juga muncul nama itu. Iya, enggak apa-apa. Ya namanya gantian boleh lah. Berarti akan memprioritaskan kader dari PKS dulu deh, Pak. Kelihatannya demikian, tapi kita lihat ini kan bergejolak ya. Bergejolak terus hari demi hari, situasi apa semua akan kita bicarakan. Ya. Jadi kalau menurut saya PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke pemerintahan juga. Termasuk juga.